silahkan like, klik subscribe. Halo Sobat Omania, dikabarkan di Vietnam sana Honda Airblade 150 sudah di launching dan digadang-gadang berhadapan dengan Yamaha Aerox. Ya. Tentunya kita belum tahu spesifikasi Airblade secara detail dan juga harganya, sedangkan Yamaha Aerox dijual mulai 27 jutaan. Dan sudah ada berbagai tipe ya, baik itu Doku dan juga ini Monster Energy. Ini di video adalah yang versi Monster Energy ya, sedangkan ada beberapa warna lain. Sedangkan fitur dari Aerox ini kita sudah tahu, menggunakan smart auto generator, lampu LED baik itu depan belakang, mesinnya sudah PVA, ada power socket, digital speedometer. Penampakan Honda Airblade seperti ini, sob. Dan memang mukanya mirip ADV ya. Ya kalau tidak salah seperti ini, ya mirip kan? Bagaimana sih pendapat sobat? Nah jika Honda Airblade ini dimasukkan ke Indonesia, ini kita berandai dulu dan berhadapan dengan Yamaha Aerox. Ini adalah perbandingan spesifikasi mesin ya dari keduanya. Yamaha Aerox memiliki tenaga 14,7 daya kuda di 8000 rpm, sedangkan Honda Airblade 12,8 daya kuda di 8500 rpm. Jadi di sini tenaganya sudah kelihatan ya. Yamaha Aerox unggul. Torsinya juga unggul. Yamaha Aerox 13,8 Nm di 6250 rpm nih. Kalau kita baca di tabel. Sedangkan Honda Airblade 13,3 Nm di 5000 rpm. Ya. Ada beda 0,5 Nm torsi lebihan dari Aerox, tapi kita belum tahu ya, mungkin saat masuk ke Indonesia kalau memang mesinnya diubah juga kita tidak tahu, karena ini masih spesifikasi di luar sana ya. Kalau soal tampilan luar, kembali ke selera, apakah Yamaha Aerox berhadapan dengan Airblade ini atau mungkin lebih berat ke Aerox atau Airblade? Silahkan belikan komentarnya buat sobat biker semuanya, tulis di kolom komentar. Kalau dari mesin kita sudah tahu Aerox unggul untuk saat ini. Kalau luar, bodi luar, kembali ke selera. Terima kasih atas waktunya sob. Salam satu aspal.